Keberanian mengambil keputusan bisa menjadi kunci sukses seseorang. Itulah yang dilakukan Vir Abdul Jamal. Di usianya yang kala itu relatif muda, dia berani melepaskan posisi mentereng di sebuah perusahaan kelas dunia untuk membangun perusahaannya sendiri, sebuah investment company yang kini mengelola dana lebih dari 200 triliun rupiah. CEO Talk kali ini akan berbincang bersama Vir Abdul Jamal, CEO Vir Corporation. Di masa pandemi COVID-19, investor retail domestik tumbuh pesat. Berdasarkan data Bursa Efek Indonesia, sampai akhir Oktober 2021, jumlah investor pasar modal mencapai 6,7 juta single investor identification atau tumbuh tujuh setengah kali lipat sejak tahun 2016. Dari jumlah ini, investor saham tumbuh paling pesat dari 1,4 juta investor pada 2016 menjadi 3 juta investor. Investor retail ini merajai transaksi bursa 2021 hingga hampir 60 persen. Pandemi juga tidak menyurutkan rencana perusahaan melakukan penawaran umum perdana saham atau IPO. Bursa Efek Indonesia sudah kedatangan 47 emiten baru sepanjang periode berjalan 2021 hingga 6 Desember lalu. Optimisme ini juga yang menghidupi Fir Abdul Jamal. Pria yang sudah 25 tahun berkecimpung di pasar modal ini bermimpi mencetak 1000 trader profesional. Ini diwujudkan antara lain dengan tidak pelit berbagi ilmu market maker. Salah satunya melalui penerapan open sama dengan low. Fir mendorong trader untuk terus berlatih dan cuan secukupnya agar tidak dikarungi. Fir melalui Morningstar Capital yang dibangunnya juga menghimpun dana investasi dan memfasilitasi perusahaan melakukan IPO. Apa yang membuat Fir begitu percaya dengan kekuatan pasar saham untuk meraih sukses bahkan di masa pandemi, Pak Fir? Ini kalau saya mencoba untuk mengamati situasi ekonomi saat ini, ini Pak Fir kan dikenal sebagai legenda pasar modal ya. Saya melihat satu judul bukunya Pak Fir sebetulnya yeah. bertarung di tengah badai. Yeah. Apakah sebetulnya situasi itu yang tengah kita jalani saat ini, Pak Fir? Oke. Okay. Sebenarnya setiap hari kita melewati badai kan? Setiap hari, setiap hari. Oke. Okay. Badai itu selalu datang setiap hari. Tinggal badainya besar atau kecil kan? Oke. Okay. Nah, jadi dalam dunia uh, keuangan khususnya di dunia setiap 10 tahun siklus itu selalu ada. Akan ada siklus gitu economic ya? downturn okay. itu selalu ada. Okay. Dan kita harus siap. Oke. Okay. Baik itu secara keseluruhan ataupun industri per industri. Oke, okay. nah kalau kita bicara soal situasi yang sekarang ini, sebetulnya ini badainya termasuk yang kecil atau yang besar nih Pak, kalau menurut Pak Fir? Saya rasa nggak besar. Nggak besar? Nggak besar. Meskipun kalau kita melihat misalkan beberapa waktu lalu, pasar modal itu sampai dalam tanda kutip nyungsep gitu, Pak Fir melihatnya itu bukan sebagai sebuah, apa namanya? Permasalahan besar gitu dalam tanda kutip? Nggak besar, Nggak karena besar. dibandingkan 2010, 2010 kita menghadapi, apa 2008 kita menghadapi subprime mortgage itu benar-benar merusak seluruh sendi ekonomi dunia. Oke. Okay. Kalau di sini kan sekarang saat ini kita benar-benar karena pandemik, ya. pandemik yang membuat ketakutan orang apakah ini akan merusak? Oke. Okay. Ya, itu saja. Oke. Okay. Ini dia yang mungkin agak membedakan antara Pak Fir dan kebanyakan orang yang melihat ini menjadi sesuatu yang Bukan masalah besar. Pak Fir, ini kalau kita bicara soal, apa namanya, Fir Corporation sendiri. Iya. Yeah. Ini kalau informasinya kurang tepat, mohon dikoreksi Pak ya. Sure. Ini kan Fir Corporation itu pertama kali dibangun sekitar 2004, kalau yeah. saya tidak yeah. salah ya. Yeah. Hingga 2021 sampai akhir 2021 ini, itu perkembangannya sampai, ya mungkin kalau orang akan nanya, valuasinya itu meningkatnya sampai berapa persen sih? Start dari nol bahkan tidak punya modal waktu itu dari nol dari nol tidak okay. punya modal hanya punya keberanian bahwa saya bisa sukses okay. karena bekal pengalaman saya sebagai penasehat bangsawan hmm. di dunia mengelola ribuan triliun saya yakin saya bisa oke okay. jadi modalnya itu sebetulnya adalah keberanian dan pengalaman pengalaman oke okay. ya oke okay. dari situ saya memulai hmm. dan pada saat saya memulai pertama kali nggak punya apa-apa hmm. dan saya meyakinkan Investor-investor uh, global untuk masuk, mulai masuk ke pasar Indonesia. Oke. Okay. Disitulah. Uh, sampai sekarang saya sudah manage 15.7 billion US dollar. Oke. Okay, dalam bahasa yeah. Indonesia itu jadi berapa itu? <laughs> Sekitar 225 triliun. 225 yeah. triliun yeah. itu bukan bukan angka yang kecil. Bukan itu. kecil. Itu uh, itu hanya bisa dimiliki global fund. Hmm. Yeah. Oke. Okay. Boleh kalau saya sebut fear corporation ini juga mungkin apa namanya? Setingkat dengan apa namanya? Uh, apa, kalau VIR Corporation ini kita sebut sebagai perusahaan konsultan investasi Pak ya, atau apa sebetulnya Sebenarnya Pak? saya bukan, uh, saya tidak menyebut saya sebagai konsultan. Tapi? So, we are investment company. Investment ya. company. Okay. Dan kita uh, kalau di luar negeri, biasanya kita itu namanya LP, hmm. Limited Partners, ataupun GP, General Partners. Oke. Okay. Jadi, kita tidak memiliki banyak investor, investor Tapi? kita sangat limited, hmm. jadi dari setiap negara, kita hanya punya satu limited partner okay. ataupun GP, general partner. Tapi semuanya itu adalah partner-partner yang kantongnya tebal oh, ya? Oh, sangat. Dan <laughs> mereka adalah rata-rata bangsawan di Eropa dan di Amerika. Oke, okay, oke. Okay. Nah, uh, apa namanya kalau kita bicara soal kebiasaan Pak Fir? Ini konon Pak Fir itu punya satu kebiasaan bangun bahkan sebelum matahari terbit. Iya. Yeah. Apakah itu juga terkait dengan, uh, apa namanya, uh, Bagaimana Pak Fir mencoba untuk melihat hari itu sebagai sesuatu yang kalaupun misalkan sesuatu itu akan berjalan entah baik entah buruk paling tidak saya sudah lebih siap lebih dahulu atau bagaimana sebetulnya Pak? Oke, okay, prinsip saya setiap hari saya harus mengalahkan matahari. Uh -huh. Jadi sebelum matahari terbit saya sudah harus bangun. Apalagi saya siu ayam. Saya malu sama ayam beneran kan? <laughs> saya cuma siu ayam tapi kok bangunnya malah lebih siang dari ayam. Oke, okay. oke. Okay. Yeah. Jadi ini, nah itu dia sebetulnya ketika ketika anda punya semacam prinsip bahwa saya harus bangun lebih awal daripada matahari, sebetulnya yang ingin disampaikan apa pak? Apakah memang apa namanya? Ini adalah mental fighting, mental juara saya untuk menghadapi hari sepanjang hari itu. Karena kalau kita bicara soal investasi, itu kan pasti akan sangat membutuhkan mental seperti itu. Atau bagaimana? Ya, jadi uh, kita lihat semua orang kaya di dunia, karena saya dulu sebagai penasihat orang kaya dunia. Orang kaya dunia itu nggak pernah bangun 10 pagi. Jam 10 pagi nggak pernah bangun. Mereka bangun jam 3, jam 2. Terus hmm. saya ikut. Hmm. Saya pikir ngapain saya bangun sepagi ini hanya kerja. Okay. Oh saya ingat, ternyata saya itu Muslim ya. ya saya sholat. Okay. Nah, jadi saya gunakan kesempatan itu bangun pagi pertama berterima kasih atas karunia dan rahmat yang dikasih oleh Tuhan kemudian saya baru kerja oke okay. jadi itu sudah maintain sekian puluh tahun dan nggak bisa lagi jadi setiap hari saya itu tidurnya jam 7 malam bangunnya jam 2.30 setiap hari dimanapun tidur, tidur lebih awal bangun lebih awal. lebih awal dengan apa namanya kebiasaan seperti itulah Pak Fir membangun Fir Corporation dari 2004 yeah. yang dengan modal nol itu yeah. Sampai akhirnya, paling tidak sampai detik ini, nilainya tadi boleh diulangi. 225 triliun. 225 triliun. Ya. Pak Fir, kita jeda hmm. sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen okay. berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, siotox masih akan kembali usai jeda. Ya kita masih bersama dengan CEO Fir Corporation, Fir Abdul Jamal, Pak Fir. Kalau tadi Anda menyebutkan bahwa Fir Corporation itu adalah sebuah investment company, tapi sebetulnya terus terang Pak, saya juga sering nonton apa namanya paparan-paparan Pak Fir itu. Nah e, di situ juga yang saya tangkap Pak Fir memberikan konsultasi bagi perusahaan-perusahaan akan, yang akan masuk ke pasar modal gitu atau IPO. Hmm. Nah ini sebetulnya bagaimana Pak? Jadi Vircorp adalah investment company. Pada saat Vircorp investment, horizon investment kita tidak banyak, tidak lama, tidak sampai 10 tahun. Jadi horizon investment period kita 3 sampai 5 tahun. Beberapa perusahaan yang kita investasi, tentunya kita tidak berharap 10 tahun baru kita recoup back our investment principle. So, jadi kita dorong mereka untuk IPO. Tadinya IPO itu hanya untuk uh, in-house ataupun uh, grup sendiri tapi lama kelamaan makin banyak yang uh, minta juga konsultasi-konsultasi terus, terus kemudian saya membentuk satu perusahaan namanya Morning Star Capital untuk menjadi IPO advisory. Uh, IPO advisory itulah yang memberikan advisory kepada klien-klien. Uh, Oke, jadi ada satu yang betul-betul investment company mm -hmm. tapi karena memang ada banyak yang membutuhkan mm -hmm. jasa akhirnya membangun satu perusahaan sendiri yeah. yang apa namanya betul-betul memberikan konsultasi bagi yeah perusahaan-perusahaan yang akan IPO. Oke, okay. nah kalau kita melihat soal IPO Pak Wir, hmm. ini kan banyak yang mengatakan di situasi pandemi, ini bukan waktu yang tepat sebetulnya bagi perusahaan untuk melakukan IPO. Yeah. Karena mungkin katanya orang lebih senang untuk keep their money gitu kan, yeah. daripada mungkin investasi dengan situasi yang tidak pasti. Yeah. Nah sebetulnya bagaimana Pak Fir? Oke, okay. dealing ambiguity adalah salah satu uh, kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang investment ataupun investors. Bagaimana melihat situasi itu? Pada saat pandemi. Kalau kita flashback ke belakang, sebelum pandemi transaksi di bursa itu per hari 5 sampai 7 triliun. Tapi pada saat pandemi, transaksi itu naik. Eskalasinya naik dari 19 sampai 21 triliun. Jadi kita melihat inflow fund yang masuk ke pasar Indonesia itu cukup besar bahkan per bulan waktu krisis itu sampai 150 triliun setiap bulan dan saya kemarin baru dengan salah satu uh, fund besar juga dari Eropa baru landing maninya 150 juta US dollar di di Indonesia. Pasar modal ya. di Indonesia. So, jadi IPO justru demandnya makin tinggi di situasi pandemi. Ya. Pas. Bahkan, okay. beberapa orang, Pak Fir, ini properti lagi hancur-hancuran. Kok banyak properti yang melantai? Nah, itulah kita melihat situasi itu selalu dengan kacamata positif. Nah, itu bagaimana caranya uh, Pak Fir itu bisa melihat situasi yang penuh tidak pasti, bahkan bagi sebagian orang. Itu mungkin apa namanya, ini sesuai ya, dalam tanda kutip "dangerous" gitu ya, berbahaya yeah. gitu. Tapi, Pak Fir malah melihatnya dari dari apa kacamata yang berbeda gitu. Cash is king. Jadi kalau Anda punya cash, Anda tinggal melihat situasi di mana Anda bisa masuk. Ya, pada saat pandemik datang, semua orang takut. Semua panik. Bahkan saham-saham blue chip antam dari 3000 drop ke 300 perak. Di situ saya melihat kepanikan itu menjadi suatu peluang. Dan kita IPO kita luar biasa, makin banyak, Pak setiap tahun. Tahun 2019 IPO saya itu 12 IPO. 12. Tahun ya. 2021, 21 IPO. Di situasi pandemi. Iya, di situasi pandemi. Dan okay. sampai tahun 2023, 2022 IPO kita 30. Oke. Okay. Jadi kalau Maksudnya target di pipeline-nya itu ya. Di pipeline-nya itu. Jadi kalau kita lihat target Bursa Efek Indonesia setahun 54. Artinya 60-70% target bursa itu saya yang penuhi. Oke. Okay. Jadi uh, dan IPO kita nggak ada yang kecil-kecil oke, okay, mungkin itu cara pandang Pak Fir yang seperti itu yang membuat orang lain yang akan terus kemudian tertarik untuk menjadi partner di Fir Corporation Pasti, itu karena uh, mereka hanya datang, hmm. Fir saya datang bawa duit, hmm. saya kasih Anda challenge 3,5 sampai 5%, -5 jawaban setahun pakir. jawaban Pak Fir? saya oke, okay. saya nggak bilang saya akan deliver banyak, hmm. tapi dalam enam bulan saya bisa deliver 600% nah, jadi Sebentar, sebentar Pak. Ya. Sebelum dilanjutkan, dia minta 3 sampai tiga setengah sampai lima persen per tahun. Per tahun. Dan Pak Fir mendeliver dalam enam bulan. Enam ratus persen. Saya mungkin kalau punya uang sedikit banyak boleh surati. Oke, oke. Oke. Nah ini ya apa namanya. Meskipun sebetulnya kalau kita melihat situasi pandemi kan kemarin pasar modal kita sempat sampai anjlok sampai di bawah level empat ribu ya tiga ribu sekian ya, gitu kan ya. Itu Pak Firpun tidak melihat itu sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip mengkhawatirkan. Oh tidak, hari pertama uh, Bursa Anjlok sampai 3000 Saya orang pertama yang ditelepon oleh direksi Bursa, saya orang pertama yang ditelepon oleh OJK, dan mereka bertanya, "Fir, gimana IHSG aman, aman, Pak?" Ya, aman. Semua trader IHSG, baik lokal maupun asing, semua kita punya teman. Ya, so saya bilang. You boleh ambil untung tapi jangan hancurin IHSG-nya. Oke. Okay. Ya. Kita beli. Kapan lagi kita nunggu Antam dari 3000 ke 300 kan? Tapi kan kita bertanggung jawab, kita balikin lagi. Ya. Kita balikin lagi IHSG-nya sekarang. Bahkan saya uh, ngomong di salah satu stasiun TV bahwa IHSG akan go to 8200. Pak Fir, saya ingin tahu ketika mereka bertanya sama Pak Fir, bagaimana IHSG dan Pak Fir bilang bahwa IHSG aman? Apa respon mereka? Oh, mereka senang. Hmm. Karena saya mengatakan bahwa tidak ada intervensi yang biasa ditakutkan oleh salah satu pemain global fund yang besar okay. merontokkan IHSG. No. Okay. Mereka masih respect sama saya. Sehingga IHSG masih dijaga. Oke. Okay. Ya, memang kadang-kadang ada istilah kayak gini ya. Ketika ada orang yang kompeten dan kredibel mengatakan sesuatu, maka itu artinya hampir menjadi Fakta yang tertunda, mungkin yeah. kurang gitu. Benar. Oke Pak Fir, kita jeda sebentar ya, kita yeah. akan lanjutkan ini di segmen berikut. Pak Fir, saya jangan kemana-mana, Shio Talks masih akan kembali usai jeda. Pak Fir, saya sebetulnya agak tertarik dengan apa yang tadi Pak Fir sampaikan. Bahwa ada partner gitu ya, yang apa namanya mempercayakan dananya, modalnya itu ke Pak Fir, bilang tolong dikembalikan dalam satu tahun ini bisa sampai 3,5 sampai 5 persen profit gitu kan ya. Tapi Pak Fir dalam enam bulan bisa apa mengembangkan itu sampai koreksi kalau saya salah tadi adalah sekitar 600-an persen. persen gitu. Ada nggak satu peristiwa di mana Mungkin ini bisa menjadi inspirasi juga bagi kebanyakan orang gitu ya. Momen di mana Pak Fir bisa apa namanya profit yang terkesan gitu sampai sekarang dari ini pak dari apa namanya investasi di pasar modal ini mungkin. Oke contoh BNI BNI 46 ya BNI 46 itu dari harga 300. Ini di tahun tahun 2008. 2008. Ya. Okay. Sekarang harganya udah gila-gilaan, ya. Can you imagine if you invest 100 miliar, 10 miliar udah jadi berapa? Ya. Dan banyak kita juga tidak tahu mutiara-mutiara terpendam yang ada di bursa. Wah, ya. ini dia nih. Nah. Contoh ada saham yang untungnya setahun 2,2 triliun, tapi sahamnya 50 perak. Oh, ya. ini harus jeli betul berarti mbak nah iya, melihatnya. Harus banyak sekali, tinggal beli aja, tunggu. Oke. Nah. Itu kejelian kita melihat di pasar itulah. Itu Jadi, menjadi poin penting. Poin sebetulnya. penting. Okay. Jadi saya nggak pernah dengar orang. Saya just fokus. Saya lihat operating profitnya bagus, saya beli. Oke. Okay. Oke. Okay. Bahkan saya pernah nunggu sampai tujuh tahun untuk satu perusahaan yang bagus untuk sampai tujuh tahun dan saya bisa untung 300%. 7 tahun untung 300%? Iya. Jadi worth it. Oke. Okay. Pak Fir, di sisi lain ini juga kalau saya apa namanya mendengarkan paparan-paparan Pak Fir, seringkali Pak Fir bilang bahwa punya misi ingin apa namanya menciptakan mencetak mencetak trader-trader hebat gitu ya yeah. atau seribu atau berapa gitu ya. Saya jadi ingat memang gini kan, kalau saya tidak salah Investor milenial atau investor-investor muda ini kan hmm. sekarang kan luar biasa sekali itu bahkan itu termasuk salah satu yang paling banyak kalau saya tidak salah berdasarkan yeah. SID ya yeah. gitu nah ini menjadi kor berkorelasi dengan apa yang disampaikan apa namanya misi Pak Fir itu hmm. nah tapi gimana cara menghubungkannya Pak Fir untuk menciptakan atau mencetak 1000 trader hebat itu gimana apa yang akan dilakukan? Oke okay. saya melihat bahwa kita punya potensi dari eskalasi kenaikan transaksi per hari 5 triliun naik sampai 21 triliun. Artinya kita punya peluang, potensi yang besar. Dan kita masih tetap menjadi prima dona semua global fund invest di Indonesia. Dan saya nggak mau 10 tahun lagi Indonesia IHSG dikuasai oleh trader asing. Kalau sampai trader asing tahu mereka bawa duit 5 miliar, 10 miliar satu orang IHSG kita udah nggak ada kesempatan lagi. Akhirnya, apa kita, bangsa Indonesia, anak-anak mudanya, semua menjadi penonton di bursa kita sendiri? Nah, saya tidak mau itu. Makanya, saya cetak suatu program, mencetak seribu trader hebat, dan saya keluarkan semua jurus ilmu market maker, algoritma market maker, agar mereka pintar. Pada saat nanti datang trader asing menguasai IHSG kita bisa jadi partner. Oke. Okay. Kita tidak saling menjadi korban. Ya, jadi kita tidak jadi yang people yang sengsara dari trader-trader asing Oke. Okay. Nah, ini 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 koreksi kalau kalau apa yang saya apa namanya? pahami selama ini kurang tepat ya, Pak ya. Hmm. Dulu pernah sebetulnya kalau misalkan asing itu net sell, hmm. itu pengaruhnya luar biasa sekali hmm. pada IHSG, betul nggak hmm. Pak? Betul. Apakah itu situasinya masih seperti itu atau sekarang sebetulnya sudah agak berubah? Saya coba rubah mindset mereka. Kalau net sell asing 300 miliar itu digembar-gemborkan. Tapi pada saat mereka net buy 1 triliun kok nggak ada beritanya. Ah. Makanya saya mengusulkan pada bursa tidak usah ada lagi kode F untuk asing. Ya. Okay. Kalau F yang membeli kredit Swiss itu benar. Kenapa? Untuk buka akun di Credit Suisse itu Anda harus 2 juta US dollar. Opening account, ya. Okay. Jadi nggak semua orang bisa beli kan? Oh. Artinya hanya trader-trader besar ataupun global fund yang bisa masuk. Okay. Nah, tapi kalau ada juga sekuritas asing yang buka akunnya dengan satu juta juga bisa. Hmm. Nah, tapi keluarnya F. Apakah itu tidak jadi uh, herding behavior juga yang hmm. yang di menjadi konsen bursa yang nanti kode broker itu akan dihapus, ya ya. tapi F itu juga harus dihapus, oke. Okay. karena orang asing datang ke Indonesia ya harus pakai rupiah, hmm. nggak usah bawa kode-kode F. oke, okay. oke, okay. hmm. oke. Okay. nah ini 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 jadi menarik sebetulnya. bagaimana supaya ketika asing melakukan transaksi, yaitu dianggaplah sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip mestinya tidak berdampak apa namanya, mematikan bursa mungkin dalam Enggak. tanda kutip atau hmm. atau mungkin dampaknya signifikan gitu ya. Yeah. Dengan ya, salah satu caranya di, tadi, dengan dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Fir, tapi di sisi lain juga, apa namanya, investor atau trader-trader dalam negeri, trader-trader muda ini juga harus dibentuk juga, mungkin secara mental dan juga kompetensi. Benar, tadi Pak Fir menyebutkan ada algoritma, yeah. atau mungkin istilahnya rumus yang saya juga pernah dengar juga, nih Pak. Yeah. Uh, Open sama dengan low, low. itu maksudnya Pak. Yeah. Boleh, mungkin di-share ke kita, Pak. Ini sebetulnya open sama dengan low. Itu bagaimana sebetulnya? Oke, okay. algoritma market maker adalah ilmu yang mempelajari alur pikir logis. Jadi, ini bukan magic, alur pikir logis market maker. Zaman dulu, kita belum punya WhatsApp, Telegram, komunikasi, semua dari papan, dari running trade. Jadi, hari ini, kalau kita mau, oke, okay, hari ini kita mau naik. Jadi ilmu yang saya ajarkan adalah ilmu market maker. Open sama dengan low, pasti naik. Open sama dengan low, pasti naik. Pasti ini naik. harus saya garis bawahi ini? Iya, pasti. Sedangkan orang lain, kalau belajar technical analysis, pasti probabilitas. Hmm. Ini mungkin naik, ini mungkin turun. Ya. Tapi bila oposit bertentangan, mulai cari kambing hitam. Oh ini dojonnya karena ini Pak, oh. jadi nggak jadi naik. Ya kalau market maker, market maker yang menggerakkan harga. Jadi konsensus hari itu untuk menaikkan saham A cukup dengan open sama dengan low. Open sama dengan low berarti naik. Nah, pertanyaannya, bagaimana Pak? Banyak yang nanya, Pak bagaimana cara bikin open sama dengan low? Yeah. Susah, kamu harus 20 tahun dulu. <laughs> Sekarang lihat saja open sama dengan low beli. Nah, ini contohnya banyak yang sudah open sama dengan low hari ini. Oke. Okay. Bisa untung 15%, 20%, ya. Ya. C contohnya di di mana nih, Pak? Oke. Okay. Kalau... Contoh ini hari ini saham MPPA, ya. Hmm. open kan 488. Ya. Yeah. Begitu low 488 terbang sampai 610. Oke. Okay. Tetapi setelah dia tertinggi 610, tutupnya di 565. Hmm. Tapi di 565 saja masih untung 15%. Nah, Pertanyaannya, Pak, apakah besok naik atau turun? No. Open sama dengan lo, hanya untuk hari itu. Jadi so, setiap ya, hari itu harus berhenti? Berhenti. Oh. Ya, jadi setelah Anda untung 15%, ya jual. Hmm. Besok ya besok lagi. Sudah beda lagi? Beda sebenarnya. lagi. Oh, Oke. Okay. Nah, karena kalau kita bicara alur logis market maker, setiap hari market maker itu harus untung. Hmm. Ya, Mereka harus untung 80%, market dikasih untung 20%. Kalau, sok, kan katanya investasi itu juga kadang-kadang momentum Pak Fir, benar nggak yeah. sih? Nah, penggunaan algoritma open sama dengan low itu, itu kapan momen terbaiknya Pak? Pada saat market open, jam 9, jam 9 lewat 1 langsung beli. Pak Fir, kita jeda sebentar, okay. kita akan lanjutkan ini di segmen berikut. Hmm. Pemirsa jangan kemana-mana, CEO Talks masih akan kembali usai jeda. Kembali di Show Talk, kita masih bersama CEO Fir Corporation, Fir Abdul Jamal. Pak Fir, uh, tadi kita ngobrol soal algoritma yang uh, open sama dengan low. Yeah. Pak Fir bahkan itu menekankan bahwa kalau open sama dengan low, pasti naik. Pasti naik. Pasti naik. Ini menjadi rumusan yang sederhana, terutama bagi saya juga yeah. nih, Pak. Yang awam soal kayak gini, kalau saya pengen jadi trader, mm. nggak perlu terlalu, apa namanya istilahnya memusingkan hal-hal yang teknikal dan segala macam ikuti rumusan itu ya ini bisa hampir bisa dipastikan bahwa itu akan akan memberikan keuntungan kurang lebih gitu pak ya benar oke okay. nah kaitannya dengan uh, tadi pak pak fir mengatakan bahwa ingin mencetak seribu trader hebat gitu dan kita tahu juga sekarang kan banyak investor-investor muda yang mulai melirik untuk dalam tanda kutip menjadi kaya gitu ya melalui nah, melalui ini. Nah dengan apa namanya ada ada satu istilah trader ada satu lagi istilah investor. Nah sebetulnya yang ingin Pak Fir sampaikan dengan algoritma yang tadi itu kalau saya tangkap ini lebih kepada trader hmm. bukan kepada investor atau sebetulnya ini hanya istilah saja yang yang sebetulnya sama saja atau bagaimana? Oke okay. jadi saya punya dua uh, strategi scalping ataukah investing? Scalping itu kalau istilah kasarnya nyopet loh. Oke. Okay. Yeah. Kalau kita mau nyopet tiap hari 10 15%, itu dengan open sama dengan low. Oke. Okay. Tapi kita harus sering berlatih. Karena speednya beda. Jadi begitu kita beli, market buka jam 9, jam 9.01, 9.02 Anda lihat open sama dengan low seperti MPPA 488 488, jangan pikir panjang, langsung buy. Jangan pikir panjang, langsung buy. Jadi, saya minta orang itu berlatih mata, otak, jari, sehingga sinkron. Begitu mata lihat, otaknya memerintahkan, jari langsung pencet buy. Jangan antri, langsung HK, hajar kanan. Nah, begitu dia naik, saya juga menargetkan 1% Anda jual. 1%? 1%. Itu kan kecil tuh Pak. Kecil, tapi pasti. Makanya saya minta mereka bikin 9 RDN. Kalau satu RDN Anda dapat 1%, berarti hari ini Anda dapat berapa? Ya? Kalau kita bisa dapat 250.000 saja sehari, kita kalikan. Kalau 6 jam kita bolak-balik dalam market, satu hari kita udah dapat berapa? Oke. Ya, gitu. Oke, oke ini ada 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 istilah lain 9 RDN ini. Ini ya. saya mulai nangkep, karena dari kemarin sebetulnya saya tahu ada ada itu, Pak, dari Pak Fir, cuman saya bingung kenapa harus 9 gitu. ya Sebetulnya itu ya. ya. Sederhana itu sebetulnya. Sederhana itu. Karena apa? Yang pasti setiap hari itu untung satu persen setiap hari pasti 1%. untung satu okay. persen jadi kalau dia naik sampai lima persen sepuluh persen itu bonus jadi jangan kita pikir panjang lagi kita langsung jual hmm. karena satu persen itu untung kita cari di god juga nggak ada <laughs> eh, makanya trader saya kalau satu persen nggak diambil saya pecat hmm. bahkan pernah saya hukum cari duit di god satu harian nggak dapat satu hmm. uh. persen sampai nangis Ya saya bilang kamu nggak bersyukur dikasih satu persen nggak diambil gitu. Hmm. Jadi saya ingin membangun mental trader untuk jadi trader kaya, okay. bukan masuk cuma habis-habisin uang. Artinya juga sebetulnya tadi saya sempat bilang kalau satu persen itu kan kecil, tapi intinya jangan rakus juga berarti. Sebenarnya gini, kecil dan besar itu yang saya bangun dari konsep trading saya adalah win, win is win. Mau untung satu persen, mau untung lima persen, tetap win. Jadi mental petarungnya yang saya bangun dulu. Oh. Kalau anda sudah konsisten untung satu persen, kalau saya kasih modal ini ada 10 m tolong okay. bisa nggak? Bisa pak. Satu ya, persen kalau modalnya 10 m kan beda pak. Satu persen kecil karena modalnya 5 juta, 2 juta makanya kecil. Jadi yang saya bangun dulu adalah mentalnya. Duit gampang pak. Kalau mental nggak berani, coward, penang, pengecut. Kita kasih 10 m. Baru beli jatuh cut loss, jatuh cut loss. Jadi ada trader saya yang dikit-dikit cut loss. Saya bilang gunung aja habis kalau dikerok kayak gini. Nah, jadi mentalnya dulu yang dibangun. Oke. Okay. Jadi saya bangun adalah mental petarung. Oke, okay. nah ini ini menarik soal membangun mental petarung. Saya jadi ingat. Uh, karena Pak Fir tadi juga punya satu cita-cita untuk mencetak seribu trader hebat. Ini uh, Pak Fir juga pernah mengatakan bahwa untuk mendapatkan ilmunya Pak Fir, ini bisa diperoleh secara gratis. Artinya Pak Fir memang dalam tanda kutip ingin men-share ilmu apa tradingnya ini juga ke banyak orang secara gratis. Yeah. Kan biasanya benar. orang itu kalau memberikan semacam pelatihan, Pak, hmm. nggak murah itu. Hmm. Stock for living dengan trading for living beda. A training for living. Hmm. Saya benar-benar hidupnya dari stock, jadi stock for living. Sementara ada orang lain memilih training for living. Tapi ngakunya trader. Kalau Anda trader 20 tahun, Anda masih perlu duit receh dari training, Anda nggak usah bilang Anda trader. Bilang aja Anda trainer. Ya, berarti Anda memang masih butuh uang. Hmm. Oh ini kalau boleh saya garis bawahi, Pak Fir udah nggak butuh uang lagi nih? Oh, hidup, dalam tanda kutip iya, ya? dalam tanda kutip. Hidup saya udah tinggal empat prioritas. Apa itu? Pertama ibadah, keluarga, sosial, hobi. Oh oke. Okay. Jadi I'm done with my life. Oke. Okay. Saya lebih memilih kasih ilmu gratis. Kenapa? Setiap hari dari ribuan follower saya paling tidak 10 sampai 20 orang mendoakan saya setiap hari. Oh, oke, okay. luar biasa. Dan saya selalu mengaminkan. <laughs> oke, okay, okay. ya, luar biasa itu lebih lebih besar dari biaya training. Oke. Okay. <laughs> Dan apa namanya upaya untuk mencetak seribu trader hebat itu dan juga memberikan ilmu-ilmu secara gratis ini adalah bagian dari yang nomor tiga tadi ya sosial sosial dan ibadah dan ibadah oke oh, iya. oke okay, okay. karena saya mau apa yang saya kerjakan di dunia ini sekarang sifatnya ibadah hmm. jadi nggak perlu duit itu berapa sih training itu ya? oke okay. perlu Kesian, okay. orang lebih baik buat modal aja okay. daripada bayar training oke okay. oke okay. hmm. ya itu kan memang apa ya banyak orang ingin kaya kan pak hmm. mungkin dalam tanda kutip semua orang ingin kaya gitu makanya ya. mereka mencoba untuk mencari tahu hmm. gitu bagaimana caranya untuk menjadi kaya makanya mereka rela untuk membayar mereka yang bisa memberitahu cara mereka untuk kaya hmm. gitu kan tapi itu tidak buat pak fir ya kalau di amerika anda harus membuktikan bahwa anda kaya dulu baru anda bisa ajarkan ilmu anda dan boleh mengutip ribuan dolar apabila anda kaya kalau tidak kalau tidak anda bisa dihukum oleh SEC, Security Exchange Commission, Anda bisa dipenjara, okay. dianggap Anda menipu. Oh, oke, okay, ya? oke, okay, oke. Okay. Karena Anda memberikan sebuah ilmu yang sebetulnya Anda sendiri, belum Anda sendiri sukses. enggak? kaya, belum Anda sendiri nggak sukses. Oh. Ternyata, setelah dicek dari bank account, okay. kekayaannya diperoleh dari trading, bukan dari trading. Oke, okay, oke, okay, baik. Hmm. Pak Fir, empat uh, yang menjadi, apa namanya, uh, prioritas Prioritas hidup. hidup Pak Fir yang pertama adalah ibadah. ibadah. Ya itu adalah sebuah proses yang terus dilakukan hmm. ya, sampai sekarang. Keluarga ya. jelas itu juga dilakukan gitu. Yang ketiga sosial ya. itu yang tadi. Kalau hobi apa pak? Hobi saya mancing, hmm. berlayar, ya, terus kemudian otomotif. Ya. Oke, okay. mancing, berlayar, ini biasanya bisa bareng. Ya. Ini dengan kapal layar sendiri ini pak. Iya, kapal layar sendiri. Oke, okay, dan saya sudah sailing solo ya, berlayar selling. solo. Berlayar solo itu artinya berlayar sendiri tanpa abk tanpa abk tanpa abk saya mau pecahkan rekor lagi dari Sabang sampai Merauke, berlayar sendiri berlayar sendiri tanpa abk dan kalau saya tidak salah Pak Firi itu sebetulnya apa namanya latar belakang akademis awalnya pelaut bukan berhubungan dengan bukan. saham pelaut oke okay. saya dulu perwira perwira di kapal niaga ya, di perusahaan asing oke okay. terus kemudian saya berpikir saya tidak mungkin kaya kalau berlayar terus saya berhenti, saya ke saham. Dan ternyata apa yang Pak Fir pikirkan itu adalah jalan yang tepat. 98% yang kita pikirkan dalam hidup kita, pasti terjadi dalam hidup kita. Pak Fir, kita jeda sebentar. Kita ya. akan lanjutkan di segmen berikut. Pemirsa jangan kemana-mana, si Otoks masih akan kembali usai jeda. Kembali di CIO Talk, kita masih bersama dengan CEO Vir Corporation, Vir Abdul Jamal, Pak Vir. Tadi Anda menceritakan, boleh kalau saya sebut semacam titik balik perjalanan Bapak. Bapak, background pendidikannya adalah... eh... Uh, engineer kapal, ya. ya. Kalau, kalau saya tidak salah, terus bekerja juga di, kapal. di perkapalan, terus kemudian dari sana sebetulnya tidak langsung juga ke industri keuangan, ya. Iya, kemana, Pak? Setelah itu. Saya dari kapal, setelah lulus dari uh, Akademi Ilmu Pelayaran Pendidikan Latihan Ahli Pelayaran di Jakarta, dulu masih di Ancol, ya, di Gunung Sari, kemudian saya kerja di kapal. Setelah kerja di kapal, saya kerja lagi di pengeboran minyak lepas pantai. Setelah dari situ, saya berpikir, dan atasan saya lihat, setiap hari itu saya belajarnya finance. Saya nggak pernah belajar lagi buku teknik, belajarnya okay. finance. Jadi sejak di pada saat di apa namanya? Perusahaan kalau minyak. perusahaan minyak itu sudah ya. belajar tentang finance. Finance. Okay. Terus saya pikir saya kayaknya saya harus sekolah ini. Hmm. Dan saya nekat sekolah. Hmm. Nah, dari sekolah itu terus kemudian saya berani terjun ke uh, capital market. Nah, dari situlah baru saya mulai mengenal saham dan uh, mendalami saham. Oke, okay. dan pada saat itu sebetulnya Pak Fir juga bekerja sebagai apa istilahnya? Mungkin di salah satu perusahaan atau mungkin sebagai konsultannya atau bagaimana Pak? Sehingga pada akhirnya kemudian karena saya baca ada istilah Pak Fir itu membakar jembatan yeah. gitu. Nah, itu 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 bagaimana sebetulnya? Jadi waktu itu saya kerja di Fast Moving Consumer Good oh, perusahaan okay. Amerika terbesar di di dunia untuk coklat dan lain lain. Saya putuskan setelah saya bekerja di situ posisi sudah enak boleh mungkin di share ke kita pak posisinya saat itu saat itu vice president Asia Pasifik vice president Asia Pasifik so, jadi bagi saya uh, semua sudah saya dapatkan tapi saya pikir itu good life karena saya percaya bahwa the enemy of great life is a good life the enemy of great, great life, life is a good life jadi saya nggak mau saya terbuai dengan gaji yang besar fasilitas yang bagus dan umur saya udah mau 35 waktu itu. Boleh kalau kalau saya sebutkan mungkin istilah umumnya adalah di zona nyaman. Di zona nyaman, benar. Oke. Okay. Saya ingin pindah kuadran menjadi uh, orang yang bebas keuangan secara waktu dan uang, ya. Financial freedom, ya. Jadi finance freedom, waktu juga freedom. Okay. Akhirnya saya putuskan saya menghadap atasan saya saya mau berhenti posisinya Vice President Asia Pasifik. Yes. di salah satu perusahaan coklat terbesar ya, di dunia. Ya, uh, 200 Fortune Company. Oke. Okay. Nah, dan bos dan saya bahwa saya sampai nangis. Kenapa kamu mau berhenti? Karir kamu di sini akan ya luar biasa. Kamu akan saya taruh jadi China Director, kamu akan saya taruh menjadi CEO Asia Pasifik. Kenapa kamu berhenti? Saya bilang tidak. Kalaupun saya harus jual nasi goreng, saya tidak mau kerja sama orang lagi. Vice Presiden Asia Pasifik perusahaan coklat terbesar, yeah. salah satu terbesar yeah. di dunia, dan anda lebih mem, apa namanya, memilih lebih baik jualan nasi goreng daripada harus bekerja sama orang lagi. Sama orang lain. Saya tidak mau, karena saya percaya usia saya sudah memasuk tiga puluh saya punya waktu lima tahun untuk pindah kuadrat. Karena life begin 40, saya baca di salah satu buku. Kalau umur 40 kita masih kerja sama orang, the rest of your life anda pasti kerja sama orang sampai pensiun. Wah saya masih agak telat sedikit ini pak. Saya udah agak lewat sedikit. <laughs> <laughs> Tapi ini apa namanya? Kemudian Anda memutuskan untuk itu. Ya. Yeah. Oke. Okay. Tapi uh, ini pak, apa yang membuat Anda memutuskan untuk saya nggak ingin bekerja dengan orang lain lagi? Saya pikir saya punya kemampuan, saya punya network. Kenapa saya nggak bangun sendiri? Oke. Okay. Saya coba. Karena saya nggak mau, karena banyak orang punya uang tapi nggak punya waktu. Oke. Okay. Banyak orang punya waktu, uangnya nggak ada. Yang lebih parah, waktu nggak ada, uang nggak ada. <laughs> itu banyak sekali kategori yang jatuh di kategori itu. Yeah, yeah. Jadi saya nggak mau. Saya banyak duit setiap bulan, tapi saya jarang ketemu istri, jarang ketemu anak. Ya you know? saya pulang cuma bawa coklat, mereka senang, tapi saya nggak pernah ketemu. Saya nggak mau kehidupan seperti itu saya pertahankan. Saya mau setiap hari saya bersama istri, setiap hari saya bersama anak-anak, dan setiap hari saya bisa ibadah dengan bebas. Oke. Nah, itulah uh, yang menjadi motivasi saya kenapa saya harus bakar jembatan. Itu ya? Iya. Dan Anda sekarang bisa menikmati apa yang Anda niatkan itu? Alhamdulillah, Tuhan kasih jalan, saya bisa menikmati semua. Oke. Pak Vir, Anda sekolah-sekolah engineer perkapalan. Iya. Gitu. Sekarang Anda di sebuah profesi yang jauh berbeda. Iya. Tapi sempat terfikirkan nggak mungkin cita-cita waktu pak Vir kecil, mm. apakah memang apa namanya, uh, ini adalah sebuah uh, apa namanya, perubahan gitu ya. Karena dari kecil terus ngambil sekolahnya juga engineer perkapalan gitu. Kenapa nggak mungkin sarjana ekonomi dalam tanda kutip mm. gitu ya. Awalnya waktu kecil itu saya termasuk yang malas di rumah. Saya malas bantu ibu bersih-bersih, saya malas sekali. Belajar, uh, belajar rajin, tapi okay. saya malas kerja-kerja rumah. Okay. Jadi sampai suatu saat, bapak saya bilang, kalau kamu malas, kamu nanti merantau, tinggal di rumah orang, orang pasti tidak suka. Terus saya jawab, memangnya saya mau tinggal di rumah orang? Saya nggak mau tinggal di rumah orang. Saya akan ngontrak ataupun kos, saya tidak mau tinggal di rumah orang. Akhirnya saya dapat sekolah AIP itu ternyata tinggal di asrama. Wah ini cocok. Oh, okay. Sekolahnya murah, nggak bayar <laughs> mahal, sebulan cuma 85 ribu dan tidak tinggal sama orang. Pada saat saya bilang begitu, saya bilang bapak saya kamu mau jadi apa sebenarnya? Saya mau jadi orang kaya. Pada saat saya bilang mau jadi orang kaya, saya disiram sama kopi. Oh, dia bilang nggak masuk akal, kamu. Bapak, kamu siapa mau jadi orang kaya? Oh saya bilang, saya ingat bahwa saya tidak bisa memilih orang tua, tapi saya ingat kalau kamu lahir miskin itu bukan salahmu, tapi kalau kamu mati miskin itu salah terbesar dari kamu. Saya bilang bisa gitu. Bapak saya siram, hmm. saya buktikan bahwa bapak saya sendiri nggak percaya, hmm. makanya saya bikinkan filmnya. Untuk memberikan motivasi kepada semua generasi muda dan juga mengingatkan pada semua orang tua jangan pernah meremehkan cita-cita anak. Kalau anak itu sekuat saya oke, okay. tapi kalau anaknya nggak kuat bukan jadi orang hebat malah jadi orang frustasi hidup di dunia ini. Karena the simple word orang tua itu luar biasa. Oke. Okay. Dan saya buktikan pada dia bahwa saya bisa. Takbir. Anda bolehlah dibilang sudah dalam tanda kutip mungkin mencapai apa yang anda cita-citakan. Bahkan anda sekarang boleh dibilang tadi prioritasnya itu su sudah tinggal beribadah, keluarga, sosial, sosial. dan juga hobi. hobi gitu. Tidak ada prioritas lain, Pak. Yang ingin anda capai selain apa yang sudah anda capai sekarang? Tidak ada. Tidak ada. Saya selalu ingat batasi imajinasimu yang tidak pernah terbatas. Hmm. sudah saya rasa cukup empat, sesuai dengan nama saya Fier, empat ya udah empat saja. <laughs> Oke. Okay. Fier dalam bahasa Belanda adalah empat ya sudah. Hmm. Tiga empat saja tujuan hidup saya. Oke. Okay. Pak vier, siapa orang yang paling menginspirasi bapak selama ini sehingga membuat bapak bisa menjadi seperti sekarang ini? Rothschild, hmm. Soros. Mereka adalah orang-orang yang menginspirasi saya. Hmm. Saya pernah duduk di depan New York Stock Exchange di Wall Street. Saya bisa membayangkan bagaimana seorang Soros berjuang untuk menjadi sukses. Saya pikir saya bisa. Pak Vir. Ya. Terima kasih banyak sudah bersama kami di CEO Talk. Ya. Pemirsa demikian wawancara saya dengan CEO Vir Corporation, Vir Abdul Jamal. Kita jumpa lagi di CEO Talk episode mendatang. Sampai jumpa.